disebutkan Syekh Ismail Ibnul Muqri dan Syekhul Islam di dalam Raudhut Talib dan syarahnya Asnal Muthalib. Barang siapa mendustakan Nabi atau menyangkal satu ayat daripada segala ayat Al-Quran yang ijma' segala ulama atasnya mengisbatkan dia, atau menambahi satu kalimah di dalam Al-Quran serta diiktiqadkannya akan dia satu ayat daripadanya, atau meringan-ringankan Nabi dengan menyumpah atau lainnya, atau diringan-ringankan sunnah Nabi seperti bahawa dikata baginya, kerat olehmu kukumu kerana mengerat kuku itu sunnah Nabi. Maka jawabnya, tiada mahu aku mengerat dia. Dan jika ada ia sunnah Nabi sekalipun, maka orang itu jadi kafir. Dan barang siapa menghalalkan yang haram dengan ijma' seperti zina dan liwat dan minum arak dan mencuri, atau mengharamkan yang halal dengan ijma' seperti berjual beli dan nikah, jadilah ia kafir. Dan barang siapa menafikan wujub yang diwajibkan dengan ijma' seperti sembahyang lima waktu dan puasa Ramadan dan zakat dan haji, atau mewajibkan yang tiada wajib dengan ijma' seperti menambahi sembahyang yang keenam atau wajib puasa Syawal, maka iaitu jadi kafir. Dan barang siapa mendakwa ada Nabi kemudian daripada Nabi kita, atau membenarkan orang yang mendakwa dirinya jadi Nabi, maka iaitu jadi kafir. Okey. Kita sambung lagi pengajian kita, merujuk kepada kitab kita ini, Tuhfatul Raghibin. Dan kita sedang membincangkan fasal awal, masih di fasal awal. Kita sedang membincangkan faslus sani, fasal yang kedua, tentang perkara-perkara yang membinasakan iman. Dan kita masih lagi membincangkan jalur, ya, di jalur ataupun di jalan-jalan yang boleh menyebabkan kita sampai kepada kebinasaan iman. Nah, di sana ada lima, ya, ada lima jalur yang kita perlu berhati-hati, yang kita perlu berjaga-jaga, kerana kelima-lima jalur itu merupakan perkara yang berlaku kepada kita setiap hari sepanjang hidup kita di dunia ini. Nah, lima jalur itu, pertama perbuatan, kedua perkataan, ketiga i'tiqad, ya, keempat berbantah-bantahan, dan kelima bersenda gurau. Nah, adapun lima hal itu, lima keadaan itu adalah hal yang lazim, hal yang biasa berlaku sepanjang kita hidup ini. Jelas ya? Nah, kita sudah pun membincang sedikit sebanyak tentang terjadinya kafir, terjadinya murtad, atau terjadinya binasa iman dan Islam kita melalui jalur pertama terkait dengan perbuatan. Betul ya? Faham sudahkah itu? Nah, aku tanya orang, semua diam, tunduk semua. Faham ke tidak? Tidak ada yang menjawab, perempuan-perempuan. Faham atau tidak? Nah, Mimi mau angguk pun dia takut saja. Faham sudahkah?
Kenapa kamu orang takut-takut, nah? Aku bukan makan orang, Pak. Aku marah orang saja. Hah? Marah orang saja, bukan makan orang tuh, kah? Nah. Oke. Okay. Jadi sekurang-kurangnya kita berbincang dan mendapat pengetahuan sudah terkait dengan jadi kafir kah, atau jadi murtad kah, atau jadi binasa iman dan Islam kita dengan jalur perbuatan. Nah, justru berhati-hati, ya, berhati-hati, ada perbuatan kita yang boleh menyebabkan kita jadi yang kita sebutkan tadi, yang boleh menyebabkan binasa iman kita, binasa Islam kita, jadi murtad ataupun jadi kafir. Nah, ini menuntut kita apa? Ini menuntut kita belajar tentang perbuatan-perbuatan yang dibenarkan dan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syarak, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, jadi jika kita tidak pernah belajar, tidak mengetahui perbuatan yang dibenarkan, perbuatan yang dilarang, nah, jadi kita berdepan dengan bahaya yang sangat besar. Ya kan? Bahaya yang sangat besar yang boleh merosakkan. Nah, kita bayangkan saja orang-orang yang tidak belajar. Mereka-mereka yang hidup tidak belajar itu. Masya Allah. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka. Ya kan? Dan kita juga mohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada perbuatan-perbuatan yang nyata boleh menyebabkan rusak iman kita. Ya, rusak iman kita, rusak akidah kita. Okey, malam ini kita sambung lagi. Kita melihat kepada perkara seterusnya, jalur seterusnya, di mana musannif menghimpunkan atas lagi. Nah, kenapa Walid baca baru mau cakap? Kenapa ketika Walid start baca tadi kau tidak cakap? Ha? Kenapa Walid sudah cerita baru kau cakap? Nah, itulah masalah kamu orang, tahukah? Bengap. Bangun. Kau pun serupa juga bahawa orang lelaki-lelaki ini. Aku baca sudah. Nah, di mana? Nah, sambung saja. Wa ba'du qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Ini kita baca apa ya? Perbuatan yang menyebabkan jadi kafir ini. Sambungan. Atau membuang fatwa ilmu syarak ke bumi dengan diperhinakannya akan dia. Atau membuang fatwa ilmu syarak. Nah, fatwa ilmu syarak itu perkataan dasarnya adalah syarak. Fatwa artinya ketetapan-ketetapan yang disepakati berdasarkan kepada sumber Al-Quran dan Sunnah. Fatwa artinya ketetapan-ketetapan yang disepakati berdasarkan kepada sumber Al-Quran dan Sunnah oleh orang yang berkelayakan. Nah, itu dipanggil fatwa. Okey. Jadi selanjutnya fatwa itu terkait dengan disiplin. Fatwa itu terkait dengan disiplin ilmunya. Maka ada fatwa ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Maka ada fatwa
ilmu fiqah ataupun ibadat, ya kan? Maka ada fatwa ilmu tasawuf ataupun adab. Nah, jadi fatwa ilmu tauhid, fatwa ilmu aqidah, fatwa ilmu tasawuf, nah itu disiplinnya ya, disebut dengan syara', disebut dengan syara', ya kan? Kenapa? Karena syara' itu tidak lain melainkan iman, Islam dan ihsan. Nah, ini berarti ada fatwa berkait iman melalui disiplin ilmu tauhid. Ada fatwa berkait dengan Islam, ya kan? Melalui disiplin ilmu fiqah. Ada fatwa berkait dengan ihsan melalui disiplin ilmu tasawuf. Jelas ya? Jadi pada keseluruhannya disebut fatwa ilmu syara'. Nah, begitu. Jelas ya? Jadi sesiapa pun membuang fatwa ilmu syara' ke bumi. Nah, ke bumi itu berarti kau baling. Pegang kau campak saja begitu kan. Nah, karena jatuhnya nanti ke bumi. Begitu. Dengan diperhinakannya akan dia. Nah, sabit. Sabit daripada kau campak itu adalah kau memperhinakannya. Nah, itu maksud. Dengan diperhinakannya akan dia, akan dia ai fatwa ilmu syara'. Dengan diperhinakannya akan dia ai fatwa ilmu syara'. Jadi sabit, sabit daripada membuang itu adalah memperhinakan. Nah, mungkin-mungkin saja kau buang belum terkait hukumnya, ya kan? Nah, apabila kau memperhinakannya, nah di situ terkait hukumnya, sabitnya itu. Seperti dikatanya fatwa ilmu syara' apa ini? Nah, itu contoh. Contoh ya. Dalam keadaan membuang itu diperhinakan, dia menghina fatwa ilmu syara' itu, ya, dalam bentuk perkataan, katanya ilmu syara' apa ini misalnya. Nah, itu perkataan ya, dalam bentuk perkataan. Dan perbuatan juga di situ. Jadi perbuatan menghinakannya itu. Jelas ya? Contohnya, ini fatwa ilmu tauhid. Nah, dicampaknya dan memperhinakan. Fatwa ilmu syara' apa ini? Nabi tidak pernah ajar ini. Bid'ah ini misalnya. Yang dilakukan oleh golongan-golongan Wahabi. Tahu tak? Ya, golongan-golongan Wahabi pernah mereka membakar. Mereka menghina dan membakar kitab-kitab fatwa-fatwa ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, 1948. Tahun 1948. Ketika mereka berjaya menawan Makkatul Mukarramah dengan Madinatul Munawwarah. Daripada Najd. Ya, mereka berjaya menawan Hijaz setelah bersekongkol dengan British. Nah, itu sejarahnya nanti kamu orang belajar. Okey. Nah, mereka mencampak, membakar, membuang, menghina kitab-kitab, karya-karya, fatwa-fatwa para ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu contoh saja. Baik. Maka barang siapa, kata Musannif, maka barang siapa, tidak kira siapa, kau raja kah, kau sultan kah, kau apa kah, apapun kedudukanmu pada kehidupan di dunia ini, ya kan, memperbuat satu perbuatan daripada segala perbuatan ini, memperbuat satu perbuatan daripada segala perbuatan ini. Nah, kita nyata sudah perbuatan-perbuatan di atas itu satu persatu. Terakhir kita sebut sekejap ini, baru kita sebut saja mencampakkan, membuang fatwa ilmu syara', ya, dengan diperhinakannya. Nah, itu. Barang siapa memperbuat satu perbuatan daripada segala perbuatan ini yang telah kita sebutkan, jadilah ia kafir. Nah, itu fatwanya. Jadilah ia kafir. Nah, itu bahasanya ilmu tauhid itu kan. Bahasanya ilmu fiqah, jadilah ia murtad. Bahasa ilmu tasawuf,
jadilah ia binasa iman dan Islam. Nah, begitu. Jelas ya? Ada mau tanya kah di sana? Biar terbiasa dengan soalan. Jangan terus-terus makmut saja. Ya, silakan, Makcik. Kuat sikit, Makcik. Macam mana kita nak membezakan fatwa daripada ahli sunnah wal jamaah dengan wahabi? Begitu kan maksudnya? Okey. Kunut. Okey, itu fatwa-fatwa fiqah lah antaranya kan? Ya, kita menyeluruh. Bukan saja fiqah. Bahkan semua. Tauhid, fiqah, tasawuf. Macam mana kita nak membezakan? Tak ada jalan lain melainkan kita kena ada pengetahuan. Kan? Kita kena ada ilmu lah. Ilmu yang memperkenalkan kepada kita langsung maupun tidak langsung sebenarnya dah berlaku. Ini ahli sunnah wal jamaah. Ini wahabi. Ini mu'tazilah. Dah ada-ada sebenarnya. Kan? Kita mungkin kurang pendedahan. Kerana kita pun tak ada kesempatan nak mendedahkan semua tu kan. Cumanya kita sebut... memang telah terdisiplin langsung maupun tidak langsung fatwa-fatwa ahli sunnah wal jamaah melibatkan disiplin ilmu yang kita sebutkan. Dan bila kita compare, kita bandingkan pula dengan wahabi misalnya, dia pun ada juga kan? Kalau tidak, masakan dia mengatakan bahawa akidah Asy'ariyah ni sesat, berarti dia ada fatwanya. Dia mengatakan akidah Asy'ariyah ni sesat, itu fatwa dia lah tu. Jadi kalau kita pun berpegang dengan Asy'ariyah ni sesat, berarti kita berpegang dengan fatwa daripada aliran itu. Kan? Nah, dalam konteks fiqh pula, tadi Majlis sebut dalam konteks fiqh tadi. Kita berpegang dengan fatwa qunut subuh tak perlu. Bid'ah semua ni. Berarti kita berpegang dengan fiqh wahabi. Walaupun wahabi ni pun serabut. Kita kata macam mana ya? Wahabi ni dia ikut keadaan. Ada keadaan dia tak kuat, dia akan berpegang dengan fiqh Hambali. Bila keadaan dia kuat, dia menolak fiqh Hambali itu, dia berpegang dengan fiqh Zahiri, Daud Az-Zahiri namanya. Fiqh yang ditolak pada zaman tabi'in lagi. Pada zaman tabi'in lagi dah para ahli sunnah wal jamaah, para ulama dah menolak fiqh tu. Dia panggil fiqh Daud Az-Zahiri. Jadi sifat dia berpegang dengan zahir hadis je. Sama saja sifat dia berpegang dengan zahir dalil. Bila berpegang dengan zahir dalil itu, jadi ikut kepala lah maksudnya. Tidak perlu takwil, tidak perlu tafsiran lah. Ha, begitu. Dan begitu juga dalam konteks ilmu tasawuf. Bila kita berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, tasawuf adalah satu disiplin. Berarti ada fatwanya. Bila kita berpegang dengan wahabi, tasawuf tak ada. Bid'ah semua tasawuf-tasawuf ini. Dan kita setuju untuk berpegang dengan tasawuf ini tidak ada bid'ah. Berarti kita pegang dengan wahabi lah. Contohnya. Jadi semua ini kita nak tahu macam mana ilmu. Kan? Ilmu pendedahan terhadap perbezaan aliran pemikiran itu. Itu yang perlu. Dan langsung tidak langsung kita sedang mendedahkanlah sikit sebanyak. Kan? Perbezaan aliran pemikiran yang mencetuskan aliran-aliran itu tadi. Boleh clear sebut? Okey, terus. Physical. Kita sedang bercakap perbuatan sekarang. Iyalah, kita buang dengan niat kita menghinakan dia. Jadi musannif mendatangkan perkataan hina itu. Macam mana bentuk? Contohlah dia contohkan kepada kita. Katanya, seperti mana tadi? Seperti dikatanya fatwa ilmu syarak apa ini? Itu contoh. Contoh perkataan yang menunjukkan penghinaan kepada fatwa ilmu syarak itu tadi. Kan? Dah sudah tentu perkataan itu, keluarnya perkataan itu kerana ada di dalam hati dia. Kan? Yang hati itu kita panggil niat dia tadi, niat menghinakan. Ah, itu. Okay.
Jadi kalau dia niat menghina, bukan semestinya dia campak buang. Tak semestinya. Campak buang tu nak menggambarkan perbuatan tu. Sebab kita bercakap sisi perbuatan. Kan? Yang besarnya di situ, tu saya katakan sabit tadi. Istilah saya tadi, sabit. Sabit menghinakan itu. Ha, begitu. Jelas tak? Ha. Jadi tak boleh lah. Kita tak boleh lah. Nak buat macam mana dia Wahabi? Wahabi dia cara Wahabi. Sebab itu kita berujar bahawa Wahabi dia pada satu sisi dia ada kesesatan-kesesatan dia tersendiri. Ada penyelewengan-penyelewengan dia tersendiri. Kan? Kita berpegang dengan pandangan yang begitu. Kalau dikatakan, mana ada orang beri fatwa begitu? Saya pula tak ada orang beri fatwa begitu. Said Ramadan Buti, Ali Sabbuni. Ini ulama-ulama yang kita iktiraf. Mereka berpandangan begitu, termasuk Al-Qardawi sendiri. Al-Qardawi tidak menerima Wahabi, sekalipun dia menerima Ibn Taymiyah. Kan? Al-Qardawi baru saja meninggal dia, mudah-mudahan Allah merahmatinya, dia menolak Wahabi. Dan kerana itu, dia tidak boleh tinggal di Saudi. Dia tidak dibenarkan berada di Saudi. Apalagi Saudi bekerjasama dengan Amerika. Kan? Dia tinggal di Qatar, satu-satunya negara yang menerima dia. Setelah dibuang di Mesir adalah Qatar. Nah, itu. Siapa dia? Yes, jadi. Okay. Yes, dengan perbuatan apalagi ada yang menyaksikan. Dia wajib mengisytiharkan. Aku telah tersilap, dengan ini aku bertaubat untuk kembali kepada agama yang benar. Kembali kepada akidah yang benar dan sebagainya. Kalau isu-isu itu isu akidah, jadi dia kena menyatakan. Begitu. Dan hal ini berlaku banyak daripada dulu-dulu lagi memang ada. Orang yang dia tersilap, dia patah balik. Ya kan? Banyak. Memang berlaku. Tinggal lagi bila dia tak tahu apa, dia nak balik apa. Itulah di situlah pentingnya kita kata pengetahuan tadi itu supaya kita ada jalan untuk patah balik. Kalau kita tak ada jalan patah balik, kita terus dalam keadaan iman dah terbatal, Islam dah terbatal. Imam Nawawi berhujah di dalam Muhazzab, Al-Muhazzab. Imam Nawawi mengatakan, hal kafir tetap berjalan. Dia tak terikat dengan hang tahu atau tak tahu, kecuali darurah saja. Kecuali hal fiqah. Hal fiqah pun sama saja, dia tetap berjalan. Cuma kita boleh qada dan sebagainya. Boleh pun dalam konteks yang bukan kita boleh main-main. Kan? Kita perlu berkeyakinan betul. Sifat dia macam iman juga. Macam itu. Boleh kalian? Alhamdulillah. Pak Haji tengok dia tak faham, dia tanya. Kamu orang ni semua faham. Faham semua. Tidak ada yang tidak faham. Melainkan faham belakang. Okey. Maka barang siapa memperbuat satu perbuatan dari segala perbuatan ini, jadilah ia kafir. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah SWT pelihara kita. Tahu kita itu kitabnya syarak. Tahu kita itu kitabnya fatwa-fatwa usuluddin misalnya. Kan? Dan jangan kita menghinakan dia. Ya, apalagi kita tidak tahu atau tidak tahu. Nah, fahamkah? Terus, dan barang siapa rukuk bagi makhluk. Nah, sekarang isu perbuatan. Termasuk perbuatan ini ya. Rukuk bagi makhluk. Nah, rukuk itu satu perbuatan ya. Rukuk, tahukah apa rukuk? Kata-kata rukuk itu apa? Apa? Itu kau menari. Nak kau cakap bah rukuk itu apa? Nah, kau tidak tahu mau cakap, kau main tahu saja gitu kah? Ada penjelasannya rukuk itu kan? Sifatnya rukuk, sifatnya sujud. Nah, itu tanda kau tidak belajar ilmu fiqh bah.
Siapapun yang tidak belajar ilmu fiqah, dia tidak tahu rukuk itu apa. Betul kan? Sujud itu apa? Dia tahu, ya sujud itu aku begini, begini. Nah, itu bukan, bukan itu perbuatannya sujud, sifatnya sujud. Nah, mesti ada definisinya, penjelasannya apa. Kau mizi, rukuk itu apa? Hah? Tak pernah belajar, tak belajar lagi. Mana boleh tak belajar lagi kau? Kau umur 17, 18 sudah. Berdosa kau tahu kah? Hah? Nah. Dalam apa bidatul? Yang acik baca tu. Dah ada di situ lah tarifnya. Tidakkah? Jangan-jangan ulit ajar abang cik silap. Ulit ajar dia silap, nah dia baca kepada kamu orang silap kah? Atau ulit ajar dia kitab lain, dia baca kepada kamu orang kitab lain. Macam mana? Nah, ada definisinya, bah. Jangan kita solat dalam keadaan kita tidak tahu, tahukah? Sama saja, jangan kita berpuasa dalam keadaan kita tidak tahu. Nah, kau Lina tahukah? Kau pun tidak tahu juga. Mimi kau, kau pun tidak tahu juga. Jadi selama ini kau solat macam mana? Kau solat macam mana rentau? Nah, kalau kau bongkok dalam keadaan lain pun kau bongkok serupa juga kan? Mesti ada definisinya. Aku pikir, aku bila berkeadaan begini mana, rupa-rupanya dasar-dasar itu pun kamu orang tidak selesai. Nah, kita mula apa? Qiyam maknanya apa? Setelah aku tahu kamu orang tidak tahu itu, nah berarti aku mau tahu semua, kamu orang mau cek semua. Nah, orang-orang yang mendirikan salat semuanya, qiyam maknanya apa? Apakah sifatnya qiyam? Nah, kau dulu Mizi. Tengok Mizi pun mau cakap sudah. Berdiri tegak. Okey, makna qiyam adalah berdiri tegak. Dia tidak sebut berdiri tegak, bah. Dia sebut berdiri betul saja dalam istilah fiqh. Kan? Nah, sifatnya sekarang. Sifatnya qiyam sebagai rukun daripada salat itu. Bidayatul Mubtadi sampai mana sudah kamu orang belajar? Baru waktu salat. Oh, kenapa lambatnya? Setahun sekali kah mengaji? Okey. Nah, belajar daripada sana. Kita tidak ada masa membincangkan itu. Kutanya saja. Nanti belajar daripada Bidatul Mujtahid. Jadi bulan depan kalau tidak tahu, nah masalah apa kamu orang? Mau menikah lah, mau jadi laki orang lah, mau jadi bini orang lah, itu pun tidak tahu, mau berlaki sudah. Apa? Gatal saja. Kasih tahu itu dulu lah. Okey, tengok kitab kita. Jadi barang siapa rukuk bagi makhluk, rukuk dengan sifatnya rukuk. Ya. Bukan rukuk dengan ghair sifat berrukuk. Bukan rukuk dengan luar daripada sifat rukuk. Nah, di situ pentingnya kita memahami. Rukuk dengan sifatnya
badan kau, kau punya pinggang daripada pinggang sampai kepala setara. Setara, tangan memegang lutut dengan niat membesarkan. Paham enggak? Nah, dengan niat membesarkan siapa yang kau rukuk itu. Nah, itu sifatnya ya. Nah, rukuk seperti itu dalam konteks usuluddin, dalam konteks yang kita sedang berbincang ini. Nah, jika rukuk bukan bersifat dengan sifat itu, di sana ada takwil lain. Tidak tersabit dengan fatwa ini. Paham enggak? Nah, rukuk dengan sifat itu seperti kita rukuk di dalam solat, rukuk pinggang kita setara saja. Kemudian tangan kita memegang lutut. Nah, jika kita bertangan, nah jika tidak bertangan, cacat misalnya, kudung misalnya, tetapi kita dengan qasad bermegang lutut kita, nah di dalam sana ada niat membesarkan sesuatu. Betul? Okey. Nah, rukuk seperti itu. Barang siapa rukuk bagi makhluk, nah rukuk bagi makhluk dengan sifatnya yang kita sebutkan tadi. Itu binatang ini banyak. Oh, lampu. Okey. Boleh fahamkah? Rukuk dengan sifat. Nah, kalau mau sebut mudah, seperti rukuk di dalam solat. Tinggal lagi, kamu orang pun tidak faham rukuk di dalam solat itu bagaimana. Nah, mau cakap macam mana? Jadi, boleh tidak boleh sandarkan kepada seperti rukuk dalam solat. Tidak boleh. Nah, boleh sandarkan kepada seperti rukuk dengan sifatnya ada pinggang kita merata dan tangan memegang lutut, kedua tangan memegang lutut dengan niat membesarkan sesuatu. Nah, jika yang kita membesarkan itu Allah Subhanahu wa taala, nah itu sempurna, itu bagus, itu betul. Nah, jika tidak membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan rukukmu, apa yang kau besarkan? Faham enggak? Nah. Okey, jadi balik kita, dan barang siapa rukuk bagi makhluk. Nah, isunya di sini adalah rukuk membesarkan makhluk. Faham tak? Okey. Maka tiada jadi kafir, kata para ulama. Jadi fatwanya, perbuatan rukuk bagi makhluk itu tiada jadi kafir. Tiada dengan makna tidak. Tidak jadi kafir. Ya. Nah, sekalipun, bukan sekalipun, ada sudah di depan ini. Melainkan katanya, melainkan. Jika dikasatnya, nah perkataan kasat dimudahkan ainiat. Jika dikasatnya ainiat membesarkan dia ai makhluk, membesarkan dia ai makhluk seperti membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh ulang ayat ya. Dan barang siapa rukuk bagi makhluk, maka tiada jadi kafir, melainkan jika dikasatnya ai diniatnya membesarkan dia ai makhluk, makhluk itu seperti membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia rukuk itu, dia memasukkan sifat membesarkan makhluk itu seperti dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu tetap dia jadi kafir. Jadi sabitnya adalah niat membesarkan, niat memuliakan, niat mengagungkan. Nah, itu sabitnya. Ini berarti kau rukuk tanpa niat memuliakan, mengagungkan, membesarkan makhluk itu seperti membesarkan Allah SWT, maka itu tidak menyebabkan jadi kafir. Tetapi para ulama berkhilaf di sana. Dengan ada sebahagiannya mereka mengatakan jadi kafir. Manakala majoritinya mereka mengatakan tidak jadi kafir. Tetapi mereka mengatakan jadi bid'ah, fasik. Nah, arti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Nah, dhabit baitu. Tidak jadi kafir itu sepakat para ulama. Tetapi majoriti ulama ya mengatakan jadi bid'ah, fasik. Nanti istilah itu kita bincang ke depan ada. Apa itu bid'ah fasik? Ya.
Nah, ini mungkin terjadi pada zaman-zaman nenek moyang kita dulu. Zaman Jepun, tahu tak? Diceritakan bahawa zaman Jepun, orang tua-tua kena apa? Orang tua-tua kita cerita, kena rokok kepada Jepun. Ha? Tidak tahu bahawa ini. Walid bukan hidup zaman Jepun. Aku lahir 1970. Jepun 1960. Betul kan? Ha? 48, 40, 41. Nah, itu pun sejarah juga. Kita tulis. Jangan sampai kita pun tidak ingat. Ha? 1941. Nah, ini Jepun menjajah kita. Nah, dengan Jepun, cara Jepun. Kan? Jadi, Jepun inilah yang mengamalkan budaya rukuk. Betul kan? Jadi, orang-orang kita dulu-dulu, nah, kena rukuk. Jumpa Jepun, kena rukuk. Jumpa Jepun, kena rukuk. Cuma sifat rukuknya saja yang kita pun tidak tahu macam mana. Apakah rukuk itu tunduk sekadar tunduk begitu dengan tidak menepati sifat-sifatnya rukuk. Kita seperti kita sebutkan tadi, kan? Atau mungkin rukuk itu sama saja dengan sifat rukuk terselip di sana membesarkan dia. Nah, jika itu terkait dengan hal yang kita bincangkan ini, fatwa para ulama kita al-sunnah wal-jamaah, ya. Nah, jika tidak, mudah-mudahan selamat. Nah, ada lagi isunya nanti. Bagaimana jika terpaksa? Nah, para ulama mengatakan terpaksa sekalipun. Kan? Melainkan sampai kepada memutuskan nyawa, nah, maka ketika itu harus padanya. Nah, itu pun tidak ada niat membesarkan dia, Pak. Paham kami, Zee? Oke. Okay. Nah, ada pertanyaan ke di situ? Ada. Okey, terus. Adapun, nah, jadi ini yang kita lanjutkan tadi. Adapun memutuskan Islam dengan perkataan musannif mendatangkan perkataan memutuskan Islam. Kenapa Mizi? Nah, bukan Mizi, Pak. Kenapa rentau? Musannif mendatangkan perkataan memutuskan Islam. Dia tidak mendatangkan perkataan memutuskan iman kah? Dia tidak mendatangkan perkataan binasa iman, binasa Islam. Dia tidak mendatangkan perkataan murtad. Dia tidak mendatangkan perkataan kafir. Nah, dia mendatangkan perkataan adapun memutuskan Islam. Kenapa? Dia bercakap amaliyah kan? Itu kau menjawab Mizi kan? No, Mizi betul buat dia. Belum jawab lagi betul sudah. Kerana musannif sedang bercakap dengan kita sisi amaliyah, sisi praktis, bukan sisi ilmiah. Jelas ya? Nah, ini kajian kita perlu begitu. Kita memahami seluruh strukturnya. Nah, adapun sisi amaliyah kah, sisi ilmiah kah, kita faham sudah. Ya. Paham kau Lina, sisi ilmiah, sisi amaliyahnya? Nah. Jangan ada yang tidak faham, bah, yang namanya muridku. Nanti kamu orang berdepan dengan orang, nah, kamu orang tahu menyelesaikan. Nah, ini sisi amaliyahnya, ini sisi ilmiahnya, begini, begini, begini. Ya. Tidak sama, tidak akan sama. Mungkin-mungkin saja sama, tetapi banyak keadaan tidak sama. Sisi ilmiahnya begini, sisi amaliahnya begini. Sama saja dengan hal-hal yang lain. Kan? Teorinya begini, praktikalnya begini. Mungkin sama praktikal dengan teori, dan mungkin tidak sama praktikal dengan teori. Betul kan? Nah, itu keadaannya. Okey. Adapun memutuskan Islam dengan perkataan. Nah, sekarang perkataannya, perbuatan kita lepas sudah. Secara mendasar kita faham sedikit sebanyak. Nah, sekarang memutuskan Islam dengan perkataan. Nah, perkataan itu melibatkan secara mudah cakap-cakap. Ya, secara mudah cakap-cakap. Nah, itu perkataan.
Nah, kalau kita balik kepada definisi konsep, perkataan itu adalah apa yang terlontar daripada lidahmu, kan, yang memberi makna. Nah, itu perkataan. Nah, jika tidak memberi makna, maka tidak boleh disabitkan dengan perkataan. Nah, sama saja konsep ini dengan bahasa Arab. Al-kalam. Nah, namanya kalam. Itu kan? Namanya istilah. Namanya lafaz. Nah, semua itu sabit dengan perkataan, sabit dengan suara yang terbit daripada petikan lidah kita. Kan? Nah, kau sebut ke. Nah, itu tidak menjadi masalah. Karena tidak faham apapun. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Ghair mufid. Ya. Perkataan yang ghair mufid. Suara yang ghair mufid, bukan perkataan. Suara yang ghair mufid. Suara yang tidak memberi faedah di situ. Nah, kalau kau sebut perkataan, nah, perkataan itu apa? Contoh kau sebut makan. Misalnya. Nah, itu perkataan memberi faedah sudah. Makan. Ya. Nah, kemudian perkataan itu nanti diwazankan ke atas fatwa, diwazankan ke atas disiplin. Pada disiplin akidah, perkataan makan, apakah itu benar, apakah itu dibenarkan oleh disiplin akidah? Nah, dibenarkan, nah, tidak menjadi masalah. Kamu sebut makan 3000 kali satu hari pun terserah kau. Gitu kan? Nah. Sisi lain, nah, kau menyebut apa? Nah, apapun yang kau sebutkan, yang terlontar daripada lidahmu melalui suara, nah, itulah yang dipanggil perkataan. Ya, jadi secara khusus maupun secara umum. Nah, adapun secara umum, perkataan itu merujuk kepada apa yang kau cakapkan. Okay? Okay. Jadi adapun memutuskan Islam dengan perkataan, kemudian digabungkan, bukan perkataan saja, perkataan nomor dua sudah ini. Jadi dhabitkan, nomor dua perkataan. Perbuatan kita di dalam satu paragraf. Nah, ini digabungkan semua. Serta i'tiqad, nah, itu nomor tiga. Atau berbantahan, itu nomor empat. Atau bersenda-senda, itu nomor lima. Nah, digabungkan empat perkara sekali. Ya, karena lazim empat perkara itu terkait dengan perkataan. Kecuali i'tiqad. Nah, ini berarti empat perkara digabungkan, satu mungkin terkait dan mungkin tidak. Adapun tiga lagi, nah, itu terkait langsung dengan perkataan. Ya, apa? Berbantah-bantahan, nah, itu terkait dengan perkataan. Bersenda gurau, itu terkait dengan perkataan, betul kan? Selain daripada dengan perkataan itu sendiri. Jelas ya? Nah, adapun i'tiqad, dengan i'tiqad, nah, itu ada kalanya terkait, ada kalanya tidak. Okey, jadi kesimpulannya, musannif menggabungkan hal ini, ya, empat perkara ini sekali. Nah, mungkin musannif mau mengurangkan cakap, mau mengurangkan penjelasan. Nah, jika satu persatu, nah, itu memerlukan kepada banyak penjelasan. Sedangkan kitab Tuhfatul Raghibin ini bersifat risalah saja. Betul kan? Bukan bersifat kitab. Bersifat risalah. Nah, itu perbezaannya, kamu orang faham sudah. Disebut risalah kenapa? Disebut kitab kenapa? Betul kan? Faham kau, Fas? Nah. Kau berani cakap apa? Faham atau tidak? Tidak faham. Nah, bagus pun tidak faham. Karena kau kalau faham cepat, kamu menikah saja. Nah, biar faham lambat sikit, faham tidak apa. Biar makmur dulu. Ha? Nah, berapa kali boleh dikasih penjelasan sudah itu. Atul faham ke Atul? Risalah itu apa? Kitab itu apa? Kasih penjelasan sudah kah? Nah, jadi kau faham kah? Tolong kasih tahu Fas bahawa dia tidak faham. Ha? Faham sudah? Ui. Tiba-tiba dia faham saja. Aku pun pelik juga apa kau ni seorang. Kau jangan main-main Fas. Kau tidak faham, kau tidak boleh balik. 10 tahun kah, 20 tahun kah, 30 tahun kah, kau tidak boleh balik. Biar jadi anak darah tua. Ha?
Okey. Kemudian kata musannif, maka iaitu seperti mengata. Nah, maka iaitu seperti mengata. Nah, apa itu mengata? Sama saja yang kita sebutkan tadi. Keluar daripada mulut kita suara, ya, membentuk perkataan atau ayat yang memberi makna. Nah, itu mengata. Bukan mengata macam bahasa Melayu, ya. Mengata di kalangan orang Melayu, nah, itu mengumpat. Itu mungkin mengumpat, itu mungkin namimah, itu mungkin fitnah, itu kan. Itu mengata dalam bahasa Melayu. Tapi mengata di sini bukan itu. Mengata di sini adalah perkataan yang keluar daripada mulutmu berupa perkataan, suara yang keluar daripada mulut kita berupa perkataan atau ayat yang memberi makna. Nah, di sinilah pentingnya usuluddin. Kamu orang tahu kan? Pentingnya usuluddin. Dari sana kamu orang belajar perkataan apa? Definisi-definisi yang boleh disebutkan tadi. Nah, tapi kita cantum-cantum saja, mau kasih lengkap mah. Belum pulang lengkap sekurang-kurangnya. Tahqiq ada sudah. Nah, usuluddin itu kutip perlahan-lahan. Maka iaitu seperti mengata. Ai, dhabitnya tadi ya. Dhabit sudah kah? Kau dhabit apa, Alina? Kau dhabit sudah, Fahs? Kau Mimi? Kau Atul? Kau Mizi? Nah, kau baca dhabit kau. Baca dulu ayatnya. Maka iaitu seperti. Okey. Dan mengiktiqadkan. Nah, jadi perhatikan ya. Setiap yang keluar daripada mulutmu, setiap suara yang keluar daripada mulut kita, berupa lafaz maupun ayat, berupa perkataan maupun ayat yang memberi makna disertakan dengan i'tiqad. Nah, berarti tergabung di situ ya. Perkataan tadi. Mengata ya. Nah, makna mengata itu kita aikan dia tadi. Suara yang keluar dari, boleh tulis mulut saja ya, sebab dalam definisi dia kata petikkan lidah. Nah, itu payah. Yang keluar dari mulut, ya, sama ada perkataan, atau ayat yang memberi makna, ya, ini kemudian dikompromikan, dicampur dengan i'tiqad, ya, paham nggak? Nah, jika keluar kata ini tanpa terkait i'tiqad. Nah, itulah ya. Jadi keadaannya mungkin begini saja. Ya. Dan satu lagi yang kita mau bincang sekarang, nah, kulit hitam kan dia. Yang kita mau bincang sekarang, kompromi dengan i'tiqad. Nah, i'tiqad itu apa tu? I'tiqad itu adalah pegangan. I'tiqad adalah pegangan. Ya, betul, bahwa itu terjemahannya.
Pahamkah pegangan itu apa? Nah, boleh tanya balik bagi kaum muda. Bagaimana terjadinya pegangan? Soalan sama saja, bagaimana terjadinya i'tiqad? Ya. Jadi boleh tukar kepada perkataan i'tiqad itu kepada terjemahan yang kau sebutkan tadi. Bagaimana terjadinya pegangan? Nah, itu isu usuluddin ya. Boleh ajar sudah dalam dasar-dasar semuanya. Hah? Nah, itu pemaknaan kepada i'tiqad itu sendiri kan? Ikatan, simpulan, semuanya itu dipanggil tasdik, ya kan? Nah. Jadi sebelum terjadinya pegangan, sudah tentu kau perlu mengikat, kau perlu menyimpul, kau perlu menambat teguh gitu kan? Nah, itu dipanggil tasdik. Nah, sekarang persoalan Walid, bagaimana i'tiqad itu terjadi? Bagaimana pegangan itu terjadi? Berarti ini kombinasi. Kau sebut sudah langsung tetapi tidak cukup. Tasdik salah satu. Nah, Walid ajar sudah buat semua orang. Itulah kamu orang. Kadang-kadang kamu orang marah. Walid yang tidak mengajar. Bilang mau mengajar pagi, tidak mengajar. Aku mau mengajar macam mana? Buka mulut pun tak boleh, aku sakit tahukah? Padahal ku mengajar kamu orang, kalau kamu orang yang betul-betul alim sudah, tinggal kita belajar baca kitab besar-besar saja. Sekejap, Mizi. Ku tahu kau mau jawab sudah tu. Mizi terketar-ketar mau jawab saja dia. Sabar sekejap, Mizi. Aku belum selesai dengan Atul ni. Apa? Nah, itu boleh pakai. Kau tanya siapa? Kau tanya Mimi kah? Kau bincang dengan Mimi. Nah, hal ini bukan ketika ini baru kau bincang. Hal ini perlu bincang lama sudah dulu. Hah? Betul, Bang. Jika tidak, kau hidup membawa apa sebenarnya? Ya. Kita hidup membawa apa? Bawa akidah. Akidah apa yang kau bawa? Sedang akidah pun kau tidak tahu bagaimana untuk membina dan terjadi. Faham kah? Nah, itu persoalan. Berarti kita hidup merapu saja sebelum ini, tahukah? Selama mana kita tidak faham. Ya, kita tidak faham mendirikan solat. Kita solat, tapi kita tidak faham mendirikan solat. Berarti kita merapu dalam solat. Kan? Sama saja dalam persoalan akidah. Hanya sahaja mudah-mudahan Allah menerima kita kerana kita jahil. Gitu kan? Kerana kita tidak tahu. Nah, itu sisi Allah. Tapi sisi kita, betapa pentingnya pengetahuan tentang mendirikan akidah itu. Betul? Nah, Atul. Sekarang, Atul bilang faham, yakin, syuhud. Datang dari mana faham, yakin, syuhud itu, Atul? Datang dari mana? Faham yakin syuhud itu datang dari mana? Hah? Nah, kesimpulannya disebut ilmu kan? Nah, arti mau mendirikan akidah pertamanya adalah ilmu. Itu yang ku marah, itu ku ajar sudah semua orang. Betul? Nah, dalil Al-Quran jelas-jelas saja. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Belajarlah dengan nama Tuhanmu. Nah, kemudian para ulama' mendisiplinkan. Apa yang kita perlu belajar untuk mendirikan akidah ini? Nah, yang kita perlu belajar itu namanya ilmu. Nah, kau pergi kona sana, kona sini buat apa? Gagal berperiksa. Soalan pertama gagal sudah. Nah, yang kedua apa, Mizi? Untuk mendirikan akidah itu. Untuk mendirikan pegangan, terjemahannya. Itu. Nah, tadi kau terketar-ketar saja mau jawab.
gigil semua. Hah? Cakap kuat kasih orang dengar semua, bang. Hah? Tasdik. Nah, yang kedua tasdik. Pertama ilmu, kedua tasdik. Ini pun jangan-jangan kamu orang lupa sudah. Itulah makan belacan kuat, bang. Tulis lagi. Pertama ilmu. Nah, selesai sudah ilmu. Jadi kau tasdik. Dengan ilmu inilah kau membina tasdik. Dalam bahasa yang mudah, tasdik ini adalah tali temali yang menambat ilmu ini. Gitu kan? Ku ajar dulu kamu orang. Kambing, apa? Ha, tali. Tali. Nomor satu, nomor dua, kambing. Lagi? Tunggul. Lagi? Hah? Sepakat. Ah, sepakat. Ah, sepakat ini terkait ini semua ya, sepakat. Nah, itu bahasa mudah. Penjelasan ini ku ajar semua sudah kan? Nah, tidak jika tidak, mana kamu tahu orang, kamu orang tahu mau sebut sepakat-sepakat ini semua? Kalau aku tidak mengajar. Hah? Berarti mengajar sudah kan? Nah, bukan salah Walid lagi, bah. Kamu orang yang malas. Kamu orang yang buat tidak tahu saja. Ini lepas sudah, ini lepas sudah, ini lepas sudah. Nah, itulah. Kalau kamu orang betul-betul alim sudah, bah. Sekurang-kurangnya satu hal. Nah, sekarang Mizi. Tadi Mizi sebut, nah, Mizi seorang saja betul. Mizi boleh menikah sudah, bah. Tapi mau kasih menikah pun dia... Nanti Naya anak darah orang saja. Bukan? Nah, ilmu, tasdik. Nah, lagi satu, cepat. Dari ilmu ini kau belajar ya. Ini terkait apa ya? Terkait dengan kita bercakap, terkait dengan iman. Dari ilmu ini kau belajar tentang iman. Kau belajar tentang akidah. Gitu kan? Nah, jadi apa yang kau belajar ini, kau tambat dulu, bah. Kan? Oh, ini susunan kita. Jadi, ini talinya, ini seolah-olah kambingnya. Oh, gitu. Kan, kita susun tidak betul saja. Nah, dengan tasdik itu, kau tambat kambingmu. Kemudian, kau tambat pada tunggul. Ya, tambat ikat pada tunggul. Tunggul itu ialah hatimu. Betul kan? Nah, kemudian, sepakatlah. Sepakat artinya ketiga-tiga ini. Sepakat. Sepakat ya. Sepakat. Nah, itu erti sepakat. Nah, itulah iman. Itulah akidah. Bolehkah? Nah, itu ku ajar sudah. Abang Jul, ku ajar sudah kan? Nah, Abang Jul mengaku. Aku Abang Jul mengaku, ku tahu betul dia. Karena Abang Jul adalah orang yang betul. Dia tidak betul satu perkara saja. Aku tahu itu. Tapi ku biarkan dulu. Lain perkara banyak dia betul sudah. Nah, nampak katul surah sekarang? Jadi kau jangan merepek-repek yang aku tidak ajar. Apa? Bid'ah juga itu, tahu kan? Hah? Okey. Yaitu seperti mengata dan mengiktikadkan baharu alam ini atau qadim. Ya. Baharu alam ini, masukkan perkataan. Ini kita masuk, kita panggil apa? Pembaikan. Pembaikan ayat. Yaitu seperti mengata dan mengiktikadkan baharu alam ini. Baharu alam ini atau qadim. Faham tak? Jadi masukkan perkataan atau supaya ayat itu menjadi mudah difahami. Nah, jadi kita balik. Antara
perkara yang memutuskan Islam dengan perkataan adalah mengata dan mengiktiqadkan. Nah, boleh saja kita menyebut dua hal itu sekali ataupun kita menyebut satu-satu ya. Mengata dan mengiktiqadkan baharu alam ini atau qadim. Nah, setakat itu. Nah, kita mengatakan alam ini qadim, bolehkah? Nah, kita mengata alam ini qadim dengan i'tiqad. Faham kah? Dengan pegangan kita bahawa alam ini qadim misalnya. Nah, itu perkataan yang boleh memutuskan Islam. Boleh nampak kah? Nah, kenapa mengata begitu boleh memutuskan Islam kita? Kenapa? Nah, jawapan mudah saja. Kerana qadim itu hanya ada satu. Nah, istilah kita sebut satu kan. Qadim itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bagian daripada sifat kesempurnaannya. Dan selain daripada Allah disebut makhluk. Tidak ada pada makhluk qadim selama-lamanya. Jelas ya? Boleh paham enggak? Nah, ketika kita mengatakan alam ini qadim, nah, di situ perkataan itu boleh menyebabkan putus Islam kita. Putus iman kita. Ya, kenapa? Karena kita menafikan hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dasar dalam usuluddinnya tidak ada dua qadim. Ya. Karena pada dasarnya kita cuma ada dua perbincangan. Makhluk, khaliq atau makhluk. Ya kan? Kita cuma ada dua perbincangan saja. Perbincangan tentang khaliq atau perbincangan tentang makhluk. Perbincangan tentang khaliq disebut qadim. Dan sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Perbincangan tentang makhluk disebut baharu. Dan sifat-sifat yang lain sebagai lambang kemakhlukan dan kelemahan. Betul. Nah, itu saja. Nah, artinya qadim mutlak itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang qadim selama-lamanya. Nah, oleh kerana kita tidak tahu, kita jahil, kita degil, kita tidak mau belajar, kita rasa pandai, kita rasa kita hebat dan sebagainya. Nah, kita pun keluar perkataan alam ini pun qadim. Misalnya. Nah, perkataan itu boleh menyebabkan kita jadi kafir atau jadi murtad atau jadi binasa iman dan Islam. Faham enggak? Ataupun kita tidak mengata, nah itu. Tidak keluar suara dari mulut sama ada perkataan atau ayat yang memberi makna. Tidak keluar itu. Tetapi di dalam i'tiqad kita, di dalam pegangan kita, faham enggak? Nah. Kita berpegang dalam pegangan kita bahawa alam ini qadim selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga boleh menyebabkan kita jadi kafir, jadi murtad atau jadi binasa iman dan Islam. Jelas ya? Nah. Jadi sepakat pada hakikatnya itu adalah fatwa, itu adalah kesepakatan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi ayat musannif ini agak ayat lama ya, ayat orang lama. Dia mau membandingkan baharu alam ini baharu atau alam ini qadim. Nah, sebab itu boleh masukkan perkataan atau. Ya. Jadi baca balik Mizi. Supaya tidak keliru, kau baca balik. Maka iaitu ha? Di situ baca, kau baca di situ apa? Yalah, betul lah tu. Mengiktiqadkan alam ini qadim. Nah, itu sesat kan? Nah, di sini dia ada dua alam ini
Iaitu seperti mengata dan mengiktikadkan baharu. Nah, ada perkataan baharu di sini dalam teks klasik juga sama kan? Dalam teks klasik juga sama. Jadi perkataan baharu oleh musannif kitab itu sebagai perbandingan, ya, untuk menunjukkan kepada kita pada hakikatnya alam ini baharu. Justru jangan kau cakap alam itu qadim. Jangan kau mengiktikadkan alam itu qadim. Fahamkah? Nah, begitu. Jelas ya? Jelas, Jul? Okey. Atau katanya, atau sebagai lanjutan daripada isu mengata dan mengiktikadkan itu tadi, atau mengata dan mengiktikadkan ruh qadim. Ha, kan? Atau mengata, kita mengata berarti keluar daripada mulut kita suara dalam bentuk perkataan kah, dalam bentuk ayat kah yang memberi makna, gitu kan? Kita mengata atau kita tidak mengata tetapi kita mengiktikadkan. Nah, itu berarti di dalam hati kita, gitu kan? Ruh qadim. Nah, ini sebenarnya ada alirannya, ada aliran akidah yang mana mereka mengiktikadkan ruh qadim. Paham tak? Aliran Qaramithah sebagai contoh. Aliran Qaramiyah sebagai contoh. Nah, ini nanti kita belajar. Daripada kitab kita ini, kita akan belajar tentang aliran Qaramiyah antaranya. Di mana mereka mengiktikadkan roh itu qadim. Nah, jika roh itu qadim, berarti sama taraf saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Roh sama saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa mungkin begitu? Tidak mungkin, kan? Kerana ruh adalah makhluk. Betul? Ya? Fahami, Mi? Nah, ruh adalah makhluk. Betul? Kenapa kau bilang ruh makhluk? Ha? Dia dicinta. Mana ada cinta-cinta? Kau ni... Ha, dia apa? Dia di... Dia dicipta. Nah, kau cakap kasih kuat sikit, Bang Mimi. Kau ni, aku mana tahu kau dengar cinta-cinta saja. Eh? Nah, kerana roh itu dicipta. Nah, itu sangat jelas bah, faktanya. Jadi, tidak mungkin roh itu bersifat qadim, apapun alasan. Begitu kan? Nah, apalagi kita dipimpin oleh Al-Quran, dipimpin oleh hadis Nabi SAW, menunjukkan kepada kita sama sekali roh adalah makhluk. Ya, menunjukkan kepada kita jelas ruh adalah makhluk. Nah, mana mungkin dia qadim? Nah, itu pegangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah, betul? Nah, rupa-rupanya ada aliran akidah di dalam umat Islam ini yang mengiktikadkan ruh itu qadim. Dengan hujah mereka yang nanti kita belajar, berpusing-pusing saja hujah. Okey. Jadi termasuk, ya, nanti kita baca di fatwanya di bawah. Kita sebut saja dulu. Termasuk mengata atau mengiktikadkan ruh itu qadim. Nah, ini adalah perkataan, ini adalah iktikad yang boleh memutuskan Islam kita. Memutuskan Islam, memutuskan iman. Ya, hukumnya jadi kafir atau jadi murtad atau jadi binasa iman dan Islam. Berdasarkan kepada disiplin ilmu. Ya, istilah itu berdasarkan kepada disiplin ilmu. Okey. Selanjutnya. Atau, nah, diataukan lagi terkait mengata dan mengiktikadkan, ya. Atau ai mengata dan mengiktikadkan Allah Subhanahu Wa Taala baharu. Nah, ataupun keluar daripada lidah kita, daripada keluar suara daripada mulut kita yang memberi makna. Perkataan ataupun ayat yang memberi makna, ya, atau mengiktikadkan, berarti di dalam hati kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala itu baru. Misalnya, ini mungkin terjadi kepada orang-orang yang jahil, yang tidak belajar tentang Allah, ya, yang tidak belajar tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sedar tidak sedar,
mereka mungkin, gunakan istilah paling lembut ya, mereka mungkin meletakkan Allah bersifat dengan baharu. Nah, ketika itulah taat dan patuh kepada Allah SWT itu dianggap sebagai satu hal yang tidak penting. Ya. Pahamkah? Mungkin mereka tidak menyebutnya. Ya, mereka tidak menyebut, mereka tidak mengatakan. Tetapi dalam i'tiqad, dalam pegangan mereka, nah, Allah Subhanahu wa taala baharu. Pahamkah? Na'udzubillah. Mustahil Allah SWT bersifat baharu, karena dia adalah Khalik selamanya, berdiri dengan kesempurnaan. Selain daripada Allah SWT, semuanya makhluk, maka selamanya berdiri dengan kelemahan, gitu kan? Jadi poin kita di sini adalah Allah SWT mengata dan mengiktikadkan Allah SWT adalah baharu. Nah, itu juga boleh menyebabkan putus Islam kita, jadi kafir kita, atau jadi murtad kita, atau jadi binasa iman dan Islam kita. Jadi hujahnya seperti mana kita sebutkan tadi, mustahil Allah SWT bersifat baharu, karena yang bersifat baharu itu adalah makhluk. Setiap yang baharu akan menemui kebinasaan. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala itu binasa, gitu kan? Nah. Jadi selamanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qadim. Jelas ya? Nah, jadi jika sudah begitu, siapapun tahu dia, tidak tahu dia, faham dia, tidak faham dia, ya, keluar daripada mulutnya, nah itu berupa perkataan, atau dalam hatinya saja meletakkan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan baharu, maka ketika itu jadi kafir dia. Na'udzubillah min dzalik. Sekalipun dia sembahyang, dia apa, dia semua. Fahamkah? Nah, jadi di situ dari sudut nilai, nah, menunjukkan kepada kita pentingnya ilmu tauhid, pentingnya ilmu usuluddin, pentingnya ilmu tahqiq. Jelas ya? Jika tidak belajar, mana tahu, main hentam saja hidup ini. Ha? Main hentam saja, cakap pun main hentam saja. Boleh ikut satu apa ya, follow satu Facebook. Dia ini kadang-kadang macam Wahabi, kadang-kadang bukan macam Wahabi. Norderus namanya. Nah, merapu-rapu saja. Walid bukan mau ikut, tapi Walid mau tengok sejauh mana dia punya apa ya. Dia punya merapunya. Ada di tengah-tengah masyarakat. Followernya begitu banyak. Nah, sekarang sedar kita. Berapa ramai lagi manusia yang akan sesat. Tahukah? Berapa ramai lagi manusia yang akan menyeleweng akidah mereka. Berdasarkan kepada hal-hal sebegini. Puncanya kenapa? Puncanya karena tidak belajar. Tidak belajar yang namanya tauhid, yang namanya usuluddin, yang namanya tahqiq. Tidak belajar yang namanya akidah. Ya, secara praktis dipanggil akidah. Tidak belajar tentang akidah. Nah, ini puncanya. Ya kan? Belajar sekolah rendah, masuk ini belajar, masuk universiti. Lepas universiti fikir mau kerja, mau menikah dan sebagainya. Nah, dia tidak belajar hal-hal yang sebegini. Sebab itu di dalam agama kita menuntut inilah perkara yang paling penting. Ya, bahkan para ulama kemudian mengatakan doktrin, istilah ini adalah doktrin. Doktrin artinya sesuatu yang perlu ditanam, tahu enggak? Jadi di mana anak-anak kita nanti ditanam? Melainkan kamu orang yang belajar ini, nah, dapat anak nanti 10-2 orang kah, 20 orang kah, kerja beranak saja. Ha? Nah, tanam bah ini. Tahu enggak? Boleh kah? 20 orang beranak? Mana aku tahu, Pak. Kan? Okey. Atau, nah, diataukan lagi. Atau menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang sabit baginya dengan ijma'. Atau kita menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini juga menunjukkan ada aliran akidah di dalam umat Islam yang menafikan sifat Allah SWT. Antaranya adalah Mu'tazilah. Ya.
Mu'tazilah menafikan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat. Dengan langsung atau tidak langsung pada sisi kita, mereka menafikan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an yang menceritakan, menunjukkan sifat bagi Allah, betul? Al-Qur'an menceritakan, Al-Qur'an menyebutkan tentang Sami'un Alim misalnya. Dia mendengar dan dia melihat. Maka mendengar dan melihat Allah SWT itu disebut sebagai sifat bagi Allah. Nah, ini menunjukkan Allah SWT menyatakan dirinya bersifat. Faham enggak? Nah, datang Mu'tazilah, kononnya canggih, kononnya hebat, kononnya nak apa ya, kononnya supaya membezakan Allah SWT dengan makhluk, mereka menafikan Allah SWT bersifat. Nah, mereka bercakap tentang zat saja. Mereka tidak pernah bercakap, mereka menafikan sifat bagi Allah. Jelas ya? Nah, pada sisi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, sifat bagi Allah SWT itu ditakhrijkan daripada Al-Quran, ditakhrijkan daripada hadis Nabi SAW, dan disepakati bahwa itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Faham enggak? Nah, kau mau tolak macam mana? Perkataan sami', mendengar, perkataan basar, melihat. Kau mau istilahkan apa ini? Kau mau cakap apa ini? Faham enggak? Nah, para ulama sepakat mengatakan itulah sifat. Nah, sepakat itulah dipanggil ijma', ya. Sepakat itulah dipanggil ijma'. Jadi datang kita, datang umat kemudian menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sabit baginya dengan ijma'. Para ulama sepakat sudah. Ya. Semua sabit belaka itu, 20 sifat itu sabit semuanya. Sabit dari mana? Sabit dengan Allah Subhanahu wa taala itu pertama. Sumbernya dari mana? Sumbernya daripada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu jelas. Jadi para ulama kemudian sabitkan, ya, 20 sifat kah, 13 sifat kah, nah disabitkan semuanya itu. Nah, datang umat kemudian, ya, menafikan, ah, itu kan, menafikan sifat bagi Allah SWT yang sabit baginya dengan ijma'. Sedangkan sepakat, ijma' artinya sepakat, ya, sepakat para ulama. Jadi boleh tulis ya supaya kita tidak keliru. Sepakat para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah ya. Nah, ini langsung tidak langsung kita membezakan sudah Mu'tazilah lain, Qadariyah lain, Jabariyah lain nantinya ya. Nah, sepakat para ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah ya. Nah, tentang apa ya? Tentang 20 sifat. Walaupun pada awalnya ada yang mendatangkan dengan 17 sifat. Ada lagi lebih awal lagi mendatangkan dengan apa ya? 10 sifat. Nah, tetapi tidak menafikan ya. Mereka tidak menafikan 20 sifat ini. Paham enggak? Nah, ini kalau diikutkan yang menyusun 20 sifat ini adalah Ibrahim Laqqani. Ya. Jauharah Tauhid. Nah, kita akan belajar bahawa Jauharah Tauhid. Nah, ketika kita belajar bahawa Jauharah Tauhid, kamu orang nanti alim sudah. Baru kita belajar, bahawa. Baru kita bentangkan. Mungkin 2 bulan lagi mau pulang, nah kita bentangkan bahawa matan Jauharah Tauhid. Kajian Jauharah Tauhid. Tahu tak? Nah. Tapi paling awal 10. Kemudian 17. Nah, kemudian 20. Jadi ini nombor 1 paling awal. Ini nombor 2 dan ini nombor 3. Semuanya berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan diijma'kan kesemuanya ini, diijma' berarti disepakati ya. Disepakati. Nah, bahasanya ijma'. Ya. Disepakati, inilah sifat-sifat bagi Allah SWT yang wajib diketahui. Gitu kan? Nah, nanti datang Abu Mansur Maturidi. Abu Mansur Maturidi sekalipun metodnya rububiyah, uluhiyah, ubudiyah, nah tetap merujuk kepada sifat-sifat ini juga. Jelas ya? Paham enggak? Okey. Nah, itu ijma'nya, itu sepakatnya. Datang kita menafikan. Sedar tidak sedar ya. Orang-orang sekular, nah mereka menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jika yang memahami. Nah, jika yang tidak faham pun, lagi-lagi dia nafikan. Jadi, Muhammad
Mahmud Mamduh, salah seorang ulama Azhari, ketika dia membincangkan kedudukan akidah, ya, kedudukan akidah umat akhir zaman, ya, dia membincangkan sekurang-kurangnya katanya dua atau tiga keadaan. Satu keadaan, ya, keadaan akidah kita. Satu keadaan tidak faham istilahnya, tidak faham. Nah, ketika dia tidak faham, dia menghentam saja akidah. Betul kan? Yang kedua, keadaan kedua, faham. Tetapi ya, tidak peduli. Nah, ini keadaan yang kedua. Ya. Keadaan yang ketiga, nah ini keadaan yang kita faham dan peduli. Jadi kita perlu yang ini. Ya, kita tidak mau, kita tidak faham. Nah, tidak faham akidah. Contoh kita menyebut tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala pada menunjukkan dan mengenalkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada yang tidak faham, dia tidak pernah fikir apa itu kepentingan apa sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita kena belajar jadi engineer, jadi doktor, jadi itu, jadi ini, jadi lawyer, jadi apa. Bukan salah kau mau jadi apa. Jangan jadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah saja. Betul kan? Nah, yang dihalalkan oleh Allah, yang diharuskan oleh Allah, silakan. Tetapi syaratnya kau perlu faham. Begitu kan? Jadi untuk apa kau jadi itu, jadi ini, jadi itu, jadi ini, kau tidak faham tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sanalah datangnya tuntutan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang, kita tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, ya Allah. Okey. Nah, jelas sudah ya. Jadi ringkasnya, kita tidak boleh menafikan. Sama ada mengata, menafikan di situ terkait mengata atau mengiktiqadkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai ataupun tidak bersifat. Nah, jangan mau nafi macam mana kita tidak pernah mau berpegang macam mana kita tidak pernah faham. Nah, itu dituntutan belajar. Karena itu, jadi kita bayangkan bah. Ibu bapa kita yang tidak belajar. Kita yang tidak belajar tentang ini. Hidup berdasarkan kepada akidah kita, berdasarkan kepada apa? Akidah kita hanya berdasarkan kepada andaian semata. Ya, akidah kita berdasarkan kepada andaian. Mana mungkin begitu? Ya, sekiranya berdasarkan kepada andaian, nah di sana kita tulis sudah, dia tidak akan sepakat. Tidak akan sepakat. Apabila tidak sepakat, nah itu datang apapun ditangkap muat saja. Okay. Datang Wahabi jadi Wahabi dia. Kan dia sendiri tidak pernah sepakat dengan susun atur akidah itu. Fahami mi? Okey. Atau menafikan sifat Allah SWT yang sabit baginya dengan ijma'. Nah, jadi ahli sunnah wal jamaah sudah sabit sifat bagi Allah SWT dengan ijma' adalah 20 sifat. Jelas ya? Jadi, kalau dalam konteks belajar, nah kita perlu belajar memahami 20 sifat itu. Payah kamu belajar? Tidak payah. Oh, di situ dia baca kitab sampai 5-6 tahun belum paham. Aku ajar 10 minit saja kamu orang paham sudah. Betul kan? Bukan perlu sampai 20 tahun, bukan perlu sampai 2-3 tahun, 10 minit saja boleh paham insyaAllah dengan izin Allah. Kalau tidak makmuat, bah. Nah, kalau makmuat mungkin 2-3 kali, 2-3 hari itu kan. Nah, kamu orang tidak makmuat bah ketika itu. Sekarang baru makmuat. Nah, ketika itu ku ajar tidak menguat bah. Ha, betul.
Betul tak? Nah, macam mana kau, aku mau tanya, Abang Jul aku tidak berani tanya ke dia. Nanti dia marah aku. Abang Jul itu garang, kamu orang tahu kah? Tengok saja macam itu, garang. Tadi pagi dia makan paku, aku tengok. Main-main sama dia. Ha? Nah, kau cerita, rantau. Bagaimana kau menerima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhanmu? Nah, kau terima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhanmu kan? Nah, bagaimana? Nah, nanti ada perbezaan. Kau lihat orang yang menerima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan dengan tidak tahu apa. Apa mungkin benar begitu? Ya. Nah, soalannya bagaimana kau menerima Tuhan? Menerima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhanmu. Nah, aku cerita. Biar semua orang dengar, Pak. Tidak semua orang tahu semuanya ini. Tok pun tidak tahu, Pak. Nah, sekarang kasih Tok tahu, kasih Tok dengar, Pak. Kau cakap kuat-kuat, suara jantan. Nah. Maksud, dengar ke Tok? Tok tidak dengar, Pak. Nah. Cakap. Nah, itu bukan sifat wujud, Pak. Tiada permulaan, tiada kesudahan, itu bukan sifat wujud. Nah. Itu sifat qidam, Pak. Nah, kau mula mau merapu sudah. Kau jangan kasih sesat orang, Pak. Dan tahu. Nanti kita mau tanggung semua orang yang dimampus kita, tahu kak? Ah, aku ajar semua orang sudah. Boleh ajar sudah kan? Ajar kan? Nah, tinggalan tahu tengah pening. Kamu orang tahu semua kan? Nah, dia orang tahu saja. Nah, kau mati wah ini malam yang tahu. Orang perempuan ni semua. Ha. Nah, teruskan, kau cakap saja. Itu bukan, itu sifat keberadaan. Kau terima dulu Tuhan kan? Nah, kau Tuhan pun kau belum terima lagi, Allah pun kau belum terima lagi. Kau terus-terus mau merepet saja kau. Nah, ini tanya orang lain pun tidak tahu kah? Dia tanya mak tengok. Kasih mak dengar bah, ini mak dengar, tok mau dengar, semua orang mau dengar, makcik-makcik semua mau dengar ini. Nah, isunya betul kan? Isunya betul bagaimana kau menerima Allah sebagai Tuhanmu. Salah ke ayatnya? Betul kan? Nah. Jadi kalau Walid sendiri, bagaimana Walid menerima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan? Nah, Walid akan cakap, ku menerima Allah begini, begini, begini. Dasarnya itu. Nah, jangan sampai kita tidak tahu menerima Allah. Kau terima Allah. Allah ini adalah zat yang maha gaib. Jadi menerima yang gaib itu mesti ada metodenya, mesti ada kaedahnya, betul kan? Nah. Mana mungkin menerima yang gaib tanpa ada metodologinya, tanpa ada kaedahnya. Tidak mungkin, Ma. Itu namanya merapu, tahu tak? Nah, umat sedang merapu dalam hal menerima Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu dikatakan, disebutkan apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu huwaz-zahiru wal-batinu. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Nah, berarti sesuatu yang boleh diketahui, sesuatu yang boleh difahami. Orang putih panggil tangible. Aku pun tidak tahu bahawa istilah itu profesor aku yang cakap. Nah, sekarang kita kebetulan bercakap tentang ini ya, kebetulan. Nah, ini terkait dengan usuluddin. Nah, jika tidak selesai fatwa ini, susah kita mau pegang, tahu kah? Nah, jadi kasih selesai rantau. Kau yang bertanggungjawab menyelesaikan masalah malam ini. Jika tidak betul, sesat semua orang, kau bertanggungjawab juga, Pak. Aku menerima Allah sebagai Tuhanku. Nah, ayatnya kasih betul, Pak. Nanti kau mau ajar anak kau itu, 20 orang anak kau kan? Nah. Hmm.
kau merepet-repet bah, jadi payah saja. Jadi payah bah kau jawab itu. Aku menerima Tuhanku ada. Maksudnya sudah kan? Aku menerima Tuhan gitu ada. Maha ada. Pasti ada. Tetap ada. Kau merepet-repet buat apa? Itulah kefahaman orang panggil. Tahu tak? Nah, jadi kau terima macam mana? Kau terima macam kau tadi. Aku menerima Tuhanku sekejap begitu, sekejap begini, sekejap begitu. Lalu itu tidak konsisten bah, bentuk menerimanya. Kau menerima si jenab itu sekejap kau mau, sekejap kau tidak mau. Sekejap kau suka, sekejap kau tidak suka. Kau terima macam mana anak orang? Itu anak orang. Ini Allah Subhanahu Wa Taala, tahu tak? Nah, mesti menerima dengan pegangan. Nah, pegangan itu kau terima macam mana? Okey, terus. Sebutkan semula. Kasih torture sikit ni hari. Aku sakit gigi ni, sakit gusi ni, tahu kan? Nah, menerima Allah pun kau masih lagi tidak tahu. Nampak tak? Haa. Nah, kau rakam aku balik tadi pun. Okey, wah, teruskan lagi. Nah, itu bukan kau menerima. Kau sudah terima Allah Subhanahu Wa Taala kan? Kau sudah terima Allah Subhanahu Wa Taala Maha Ada. Itu terkait dengan sifat nafsiah, betul? Kau tidak perlu sebut sifat, wah. Kan? Nah, jadi sebab itu Walid bertanya itu lebih kepada kefahamanmu. Kau faham macam mana tentang kau menerima Tuhan itu? Dan kan kita sebut sudah menerima dengan faham, betul kan? Nah, jadi aku menerima Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Ada. Contoh. Dan kemudian aku menerima keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua istilah yang kutahkikkan kepada kamu orang adalah istilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tahukah? Jadi sebut, aku menerima keberadaan Allah. Tadi kau terima Allah itu ada. Sekarang kau terima keberadaannya. Jangan kau jadi cacah merba tu kak. Susun elok sudah. Kamu orang datang kasih pecah-pecah jadi bid'ah semuanya nanti. Ha? Nah, sekarang kau terima Allah SWT ada sudah? Sudah terima Allah SWT itu Maha Ada? Betul? Nah, tahqiq lah. Allah Maha Ada. Bila-bila pun, keadaan apapun. Begitu kan? Nah, sekarang adanya Allah Subhanahu Wa Taala itu bagaimana? Walaupun persoalan ini para ulama kata tidak perlu bertanya bid'ah dia, tetapi untuk mentahqiqkan. Boleh kan? Nabi Ibrahim alaihissalam, nah, dia minta mau lihat Allah Subhanahu Wa Taala, "Rabbi arini kaifa tuhyil mautah." Wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana kau menghidupkan dan mematikan. Qala, Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, "Awalam tu'min?" Apakah engkau tidak beriman? Apakah kau tidak yakin? Qala bala. Ibrahim kata, "Bahkan aku beriman ya Allah, aku yakin. Walakin liyatma'inna qalbi," tetapi untuk menguatkan, meneguhkan hatiku, peganganku. Faham enggak? Nah, jadi kita berbincang untuk meneguhkan pegangan, bukan untuk berbid'ah dengan bertanya. Faham enggak? Nah, justru itu kita berhak bah untuk bertanya. Bagaimana kau menerima keberadaan Tuhan? Tadi kau menerima Tuhan itu ada. Jelas ya? Tadi kita menerima Tuhan itu ada. Allah itu ada, betul? Nah, sekarang bagaimana kita menerima keberadaan Allah itu? Nah, susunannya kuatur betul itu sudah. Jangan menyeleweng, Pak. Nanti sesat kita semua. Nah, ini kau tanya profesor pun belum tentu dia tahu kalau dia pulang daripada Amerika, tahukah? Kami tanya sudah profesor kami, pening dia. Ha? Betulkah? Saya pun tidak tahu, dia bilang. Ha? Okey. Terus berantau. Kau terkil-kil saja. Nah, kau ni aku cakap banyak sudah, kau tidak faham lagi. Nah, sekarang kau terima. Nah, terpaksa aku tulis barantau punya pukulan. Aduh. Tidak apa-apa, ini step ilmu ya.
belajar sampai begini. Jangan ilmu tinggal di kitab saja. Ilmu mesti tinggal di dada kita, tahukah? Nah, pertama kita terima Allah Maha Ada. Bukan. Pertama kita terima adanya Allah. Nah, ini selesai sudah. Adanya Allah SWT. Betul kan? Kau mana tahu Maha Agung ke Maha apa? Ketika ini kau belum tahu bahawa Allah Maha Agung ke Maha Hebat ke Maha apa? Tidak ada siapa yang tahu. Faham kan? Nah, kemudian datang persoalan kedua. Bagaimana keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala? Betul. Ya. Jadi bagaimana? Nah, tidak mau tulis bahawa bagaimana keberadaan Allah. Nah, itu. Jadi macam mana kau terima keberadaan Allah SWT? Nah, jadi kau menerima keberadaan Allah SWT itu dengan sifatnya yang pertama namanya qidam. Yang kedua namanya baqa. Yang ketiga namanya mukhalafah. Khalafatul hawadis. Yang keempat namanya qiyamuhu binafsih. Dan yang kelima namanya wahdaniyah. Nah. Nah. Jadi rantau menerima keberadaan Allah SWT melalui sifat Allah itu sendiri. Nah, ini sifat Allah SWT. Apabila rantau menerima keberadaan Allah SWT dengan sifat ini, berarti rantau dengan sendirinya menerima keberadaannya menyalahi sifat ini. Betul? Betul kan? Nah, kalau Allah itu bersifat qidam, nah rantau sebagai makhluk bersifat apa? Sifat apa? Kau pening sudah rantau. Kau sebenarnya kau pening. Kau memikirkan kaedah ini macam mana, macam mana. Padahal kaedah itu boleh ajar kau 2 tahun yang lalu. Betul kan? Nah, 2 tahun yang lalu kau ajarkan kaedah. Nah, kita ada permulaan. Nah, fahamkah? Nah, keberadaan Allah dia qidam. Keberadaan kita ada permulaan. Keberadaan Allah dia baqa. Keberadaan kita binasa. Ada kebinasaan. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul hawadis, bersalahan dengan segala yang baru. Nah, keberadaan kita sama saja. Sama saja semua makhluk. Ya kan? Keberadaan Allah Subhanahu wa taala bersifat qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri, sedangkan kitab sifat kita bergantung sama satu sama lain. Bergantung satu sama lain pula. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala wahdaniyat. Nah, kerabat keberadaan kita berbilang-bilang. Nah, itu bentuknya. Baru kau boleh memahami. Baru kita boleh memahami. Kita terima Allah. Kita terima keberadaan Allah SWT. Baru kita boleh memahami bezanya Allah SWT dengan kita makhluk. Faham tak? Nah, jika tidak, kita menganggap Allah sama dengan kita saja. Sedar atau tidak sedar. Nah, inilah yang terjadi kepada umat. Dalam kebodohan, dalam kebingungan, dalam kejahilan itu, mereka menganggap Allah sama saja seperti mereka. Betul ke begitu? Salah kan? Nah. Faham tak? Kau blur sudah rantau. Itulah aku suruh mengaji kau mau bercinta. Mau menikah sudah kan? Mau menikah ke Minang, Pak? Dan susah. Okey. Nah, sekarang rantau sudah menerima keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia boleh membezakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, ini bagi Allah, ini sifat bagi Allah, ini sifat bagi makhluk. Ini makhluk. Dan ini Allah SWT. Nah, tahu sudah dia. Membezakan. Faham tak? Tahu sudah Atul. Bila jawab begini, tahu sudah. Atul sudah tahu membezakan. Bagi Allah, keberadaan Allah dan keberadaan dirinya sendiri. Faham tak? Nah, baru betul lah menerima Allah. Ini kita menerima Allah seperti kita menerima bapa saudara kita. Kita menerima Allah seperti menerima nenek kita. Kita menerima Allah seperti menerima atuk kita. Kita menerima Allah seperti menerima baby kita. Betulkah begitu? Nah, itu salah apa sudah? Faham enggak? Faham Fas? Kau tidak ada baby bah, jika tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Kau sendiri pun tidak ada jika tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mana lebih penting kau menerima? Faham enggak?
Nah itu. Ini malam kuning angin ini tahu kah? Oke. Okay. Apa lagi? Belum selesai lagi. Yang ketiga. Rantau. Masih habis pula. Orang sedang mau melihat kau boleh buat menantu ke tidak ini. Kau tahu kah? Nah, jika lulus kau kasih tahu rantau boleh jadi suami orang sudah. Ah, baru saham naik sikit. Tahu kah? Ha? Suruh Jul. Jul kasih tahu kau. Boleh jawab ke Jul? Nah, Bang Jul, cuba Bang Jul. Baru ku nanti kasih permit bah, boleh jadi suami orang sudah. Jul bilang, aku terima Allah SWT sebagai Tuhanku. Nah, yang ini selesai sudah Jul. Jul terima sudah Allah itu ada. Kemudian Jul terima sudah keberadaan Allah SWT. Berarti Jul tahu membezakan keberadaan Allah dengan keberadaan kita sebagai makhluk. Nah, sekarang kau mau menerima apa lagi yang perlu kau terima dari sisi Allah SWT itu. Nah, Jul bilang, aku menerima Allah SWT itu ada keberadaannya dan sekarang ku mau menerima perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila Jul menerima perbuatan Allah Subhanahu wa taala, baru Jul boleh menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, suruhankah, larangankah, apakah, tanpa perlu dia memikir kenapa, mengapa dan sebagainya, betul kan? Nah, begitu. Nah, jadi apa sifatnya itu yang mendukung kau punya menerima Allah dan perbuatannya itu. No, sebut bajul, kau ni kasih malu saja. Ha? Sebut, ha, okey. Kasih habis ba alang-alang menyelup kasam biar sampai ke pangkal lutut ba. Ha. Wih, pukul 10 lebih sudah. Aku pun ini malam aku hangin apa pun tidak tahu, Pak. Nah, kau menerima betul, Pak? Kau betul ya? Kau menerima, aku menerima Allah Subhanahu wa taala melalui sifat perbuatannya begitu contohnya mudah kan? Nah, cerita apa sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kurang-kurangnya mau tidak ingat kan? Nah, perlu ingat Jul. Perlu ingat kerana itu adalah sifat-sifat bagi Tuhan, bagi Allah SWT. Betul kan? Nah, kita berhubungan dengannya, terikat dengannya, tertambat dengannya, istilahnya ma'rifah itu melalui sifat-sifat itu. Betul kan? Faham enggak? Nah, jika kita tidak ingat, berarti kita seolah-olah tidak ada hubungan. Tidak ada ma'rifat buat, kan? Jadi pada seluruhnya, Jul menerima Allah Maha Ada, betul lulus sudah. Kemudian Jul menerima keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh membezakan keberadaan makhluk dengan keberadaan Allah. Nah, betul sudah. Nah, yang ketiganya, Jul menerima sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala pada menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu melakukan sesuatu kepada makhluknya, memerintahkan sesuatu kepada makhluknya, menghukumkan sesuatu kepada makhluknya. Ya, nah, kesimpulan hukum itu disebut agama nantinya. Di bawah agama itu ada iman, Islam, ihsan, ada syariat, ada berbagai-bagai. Fahamkah? Nah, itu semuanya datang daripada Allah yang kuterima itu ada perbuatannya. Fahamkah? Nah, sifat perbuatan itu adalah sifat ma'ani dan kemudian disokong oleh ma'nawiyah. Habis sudah 20 sifat mengajar 10 minit saja. Betul kan? Nah, bukan panjang, Mak. Yang panjang itu cara mengajar.
cara mengajar dulu-dulu, klasik-klasik dulu kan. Wajib artinya wujud, artinya ada, lawannya tiada, mustahil Allah Ta'ala itu tiada, dalilnya baharu alam ini. Apa itu? Aku pun tidak tahu bilangnya. Paham tak? Selesai sudah. 10 minit aku bercakap. Nah, selesai sudah menerima Allah Subhanahu wa taala secara ilmu ya, secara ilmiah. Adapun secara amaliah, nah itu terserah kepada dirimu sendiri lah. Bukan kerja kita lagi. Paham enggak? Bukan kerja walid lagi, kerja kamu orang sendiri. Jelas? Paham jul? Paham rantau? Nah, jangan lagi, Pak. Malu ba orang mau jadikan kita menantu dia tokah. Oke. Okay. Nah, Mimi, kau paham, Mimi? Nah, jangan Walid tanya teragak-ragak lagi ya. Walid mau semua tahkik-tahkik sudah. Ini kita sampai di tahkik sudah. Jadi, berarti kita nah, sudah ada jawapan yang konsisten, Pak. Tanya saja, jawab terus. Tanya saja, jawab terus begitu. Ha? Pahamkah, Mimi? Kau saja terkejut-terkejut hilang semua ilmu. Terkejut-terkejut semua hilang maklumat. Mana boleh begitu, Pak? Okey. Berhenti di mana ini? Berhenti sudah. Nah, kemudian kata musannif, seperti menafikan asal ai usul ilmu Allah SWT. Kita berhenti di situ. Wallahu a'lamu bisawabihi au kama qal. Nah, ini semua perbincangan ini memerlukan apa? Memerlukan murajaah. Memerlukan kita patah balik melihat usuluddin. Nah, jika tidak, bela kita. Wallahu a'lam. Jangan kamu orang jangan banyak jawapan Walid tidak ajar lagi wah jangan. Aku tahu saja yang ku mengajar itu apa, yang ku belum mengajar apa. Ha? Nah, ada soalan apa yang perlu dijawab? Sudah. Okey, terus. Soalan dia apa dia tu? Jadi, ada yang saya cakap tadi, kan? Yes. Yes. Cuma para ulama, ada khilaf di kalangan ulama. Khilafnya terkait dengan ketika dia bercakap itu, apakah dia di dalam hatinya itu menafikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menafikan, ketika itu dia boleh menyebabkan jadi kafir. Kalau ikut pandangan para ulama dalam hal akidah, sepakat. Ada ilmu kah, tak ada ilmu kah, sangkut. Sangkut. Itu pandanganlah, pandangan ulama dalam soal akidah. Yang ada ilmu, tak ada ilmu, tak sangkut lagi ni dalam soal ibadah saja. Dalam perkara-perkara yang terkait dengan ibadah. Contohnya, dia selama main, dia duduk di Mekah. Lahir di Mekah, beranak di Mekah. Jadi, dia duduk semayang, kunut ni tak ada. Dia balik-balik, pindah-pindah balik main Malaysia, tiba-tiba orang baca doa kunut. Jadi, dia pun, tak betul kot. Itu tak salah. Tak salah. Sebab dia kan, dia macam tu. Dia keadaan dia. Tapi, bila dah berjumpa dengan dalil, jumpa dengan kesepakatan ulama, dia menafikan, ketika itu dia berdosa. Itu saja. Tapi dalam hal akidah, para ulama mengatakan tahukah, tak tahukah, tetap berlaku. Dan itulah perkara yang kita takut, itulah perkara yang kita bimbang. Sebab selama doktrin yang berlaku dekat kita, tak ada apa pun dan kita tak tahu pun, tak tahu pun hak ni boleh jadi begini, tak tahu pun boleh jadi begitu, kita tak tahu pun. Kita takut dalam keadaan kita tak tahu itulah yang menyebabkan berlaku kepada kita. Tapi sepakatlah para ulama dalam hal begitu. Bahkan ada ulama yang kalau kita detail, kita halusi Allah yang menjatuhkan hak Allah Subhanahu wa taala sikit ya, jatuh kafir.
Allah, kalau begitu kita, ini kita kira, kita kira para ulama kita ahli sunnah ni dia dalam hal ni dia tak berapa nak, tak berapa nak ekstrim lah kita katakan. Dan lebih lagi pandangan yang sederhana. Barangkali mereka berpegang dengan hujah apapun sederhana lah begitu. Tapi kita tak nafi ada ulama yang dia keras, dia keras. Sampai bercakap kita, kita tak lihat bab kata contoh kita bercakap tentang apa? Contoh kita bercakap tentang macam kita bercakap tentang hak sebelum ni. Aku sembelih ayam ni pasal mak mentua aku nak main. Ha, sampai hak tu pun tak boleh tu. Depa tegah yang tu. Pasal kalau hang kata hang sembelih ayam sebab mak mentua hang nak main, dalam masa yang sama hang punya niat tasdik hang pun sebab mak mentua bukan sebab Allah Subhanahu taala. Tak boleh makan ayam tu pada sisi depa. Masa sembelih, dia lulus lah tu. Dia lulus lah yang tu. Cuma kita duk cakap ni, dia sembelih tu kerana mak mentua. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kata apa? Demikian haluihnya mereka punya pandangan dan penelitian mereka. Okey. Di situlah kita sebutkan tadi, kita sebutkan tadi ada kalanya perkataan itu keluar dia perlu sabit dengan i'tiqad. Ada kalanya perkataan itu tak sabit dengan i'tiqad. Ada kalanya i'tiqad saja tak sabit dengan perkataan. Ini adalah keadaan yang lazimlah. Jadi para ulama dalam hal itu saya pernah mengaji dia punya hujah, punya penjelasan. Jadi kalaulah perkataan itu menjadi perkataan yang adi bagi dia, perkataan itu jadi perkataan adat dia pada dia, awak makan ubat banyak tak mau nak lega-lega ni, perkataan itu jadi perkataan adat saja bagi dia, maka itu tidak sampai memudaratkan iman dia. Tapi kalau perkataan itu apa makan ubat sampai tak lega-lega, dalam keadaan dia mengiktikadkan ubat itu melegakan, nah itu ada kemudaratan kepada iman dia. Demikianlah cara para ulama kita berbincang. Saya rasa hak ulama bincang tu jelas tu. Kan tinggal lagi kita nak memahami tu, ha itu mungkin ambil masa sikitlah. Sama aja, hal apa pun sama dengan kita makan tu. Ha, contoh kita sebut adat tadi kan. Ku makan sampai kenyang. Apakah makanan tu mengenyangkan? Jadi makanan tu mengenyangkan pada adat. Ha, hak pada adat selama mana dia tak selit kata makanan itulah yang memberi kenyang, tak ada hal apa lah. Itu pada adat je. Ya kan? Ha, itu maksud dia. InsyaAllah kita go through detail pelan-pelan. Itu kata kena rujuk balik kepada Usuluddin tu. Saya berandaian, saya tak fokus kepada Usuluddin banyak dekat mereka. Bila bincang hak ni, saya akan balik kepada Usuluddin. Itu dengan sendirinya mereka akan capture dua disiplin lah. Dua tahap lah. Ha, macam tu. Kalau kita nak pagi kat mereka semua, tak dan lah. Kita tak dan. Hak kita bagi pun mereka tak ada nak baca, tak ada nak apa, tak ada nak muzakarah, tak ada nak bincang. Ya kan? Boh lagi kot atas tu kah? Meliu habis. InsyaAllah. Okey, clear lah? Okey. Lain ada soalan kah? Makcik-makcik kita, mak-mak kita, tok-tok kita pun kalau nak tanya boleh tanya. Tak ada hal pun. Kak-kak kita. Okey, tak ada kan? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء